gambar-gambar tuh di apa di software recording, kamu tetap bisa main itu pakai drum ini dengan teknik triggering tadi. Jadi konsepnya drum ini cuma jadi kontrolernya aja gitu. Kamu tetap bisa mainin langsung selayaknya drum beneran, feels main drum beneran, tapi nggak keberisikan. Kamu bisa pakai si trigger tadi, jadi kamu tetap bisa pakai headphone, terus kamu bisa dengerin suara drum asli. Dan kalau buat recording, paling kalian hanya menyediakan satu mic condenser buat nangkap si simbalnya. Jadi drumnya udah nggak perlu ditodol-todol mic lagi, cukup pakai trigger dan simbalnya cuma pakai satu mic, pakai dua mic condenser buat nge-capture simbalnya atau nge-capture si hi-hatnya. Paling itu aja sih, itu udah sangat cukup banget. Dan juga